Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menegaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pembakaran halte Transjakarta Rabu siang. Ada insiden kecil, jadi kita siapkan pasukan yang cukup dalam rangka pembebasan lahan tersebut. Namun kita masih dalami penyebabnya. Pak, ada korban nggak? Menyelisir apabila akan berkembang ke arah-arah anarkisme lainnya. Ada warga yang sudah diamankan, Pak, pelaku pusat? Sementara masih dimintai keterangan saja ya, jadi belum ada yang diamankan. Untuk korban, Pak, ada korban luka, Pak, dan polisi atau warga? Belum ada, belum ada. Kita inventarisir belum ada korban yang